semuanya, balik lagi sama aku di YouTube channel Viola Rose dan di game Grotopia. Buat kalian yang baru di YouTube channel aku, teman-teman, salam kenal, aku Raja. Jangan lupa sebelum lanjut nonton video, aku ngingetin lagi guys untuk support channel ini dengan cara like videonya ya guys ya, dan juga subscribe guys. Dengan begitu kalian bisa membantu channel ini agar semakin berkembang lagi ke depannya guys. Okay, thank you guys. Nah, jadi pada video kali ini aku pengen ngasih tunjuk guys berapa profit yang aku dapetin dari hasil investasi aku di Grotopia ya guys ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran berapa banyak profit aku dan aku investasi di item apa aja, kalian tonton aja videonya sampai habis ya guys ya. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, jadi guys, buat kalian yang belum tahu ya, di Grotopia ini intinya ada item-item itu yang memiliki sifat yang langka guys, atau dia itu nggak bakal muncul lagi, atau dia stoknya itu terbatas guys. Nah, item-item seperti itu biasanya guys, kalau seiring berjalannya waktu, dia itu bakal naik harganya guys, apalagi dalam jangka waktu panjang. Nah, biasa hal tersebut guys disebut dengan investasi ya guys ya. Nah, jadi aku ada beberapa item yang aku investasikan di Grotopia ini guys, dan aku pengen cek berapa profit atau kenaikan harga yang sudah aku dapat guys dari item-item tersebut guys. Kalian semua pasti sudah tahu item apa aja yang pengen aku tunjukkan. Oke, yang pertama ya guys ya, yang pengen aku tunjukkan itu, yang pengen aku cek seberapa besar sudah profit yang aku dapatin guys dari investasi item tersebut adalah, waduh, nggak ada di backpack aku dong, ada di sini kayaknya guys. Aku lagi bikin konten soal ngemes guys. Nah, ini jadi kalau buat kalian yang penasaran aku bakal ngemes apa guys, kalian tonton aja nanti videonya. Aku usahain besok sore guys udah upload nih guys. Jadi aku bakal selesaikan dulu hari ini untuk konten meshnya ini guys ya. Jadi kalau kalian pengen tahu profitan apa dari mesh yang aku bikin, jangan lupa tonton nanti besok ya guys ya. Nah, oke, lanjut lagi nih. Jadi yang pengen aku lihat profitnya guys yaitu Macplan. Sudah pasti kalian tahu kan, ini adalah salah satu item yang apa guys dibilangnya ya, yang sangat-sangat berguna ya guys ya. Buat kalian yang mau buka BFG atau buat kalian yang farmer gitu, item Macplan ini sangat berguna guys. Walaupun sekarang itu ada gaya bacon dan juga UT guys, tapi tetap saja guys, Macplan ini masih belum tergantikan karena dia itu ada kelebihannya guys, yaitu kita bisa punya remote kalau misalkan kita pakai Macplan ini guys. Nah, oke, jadi di sini aku bakal cek berapa harga Macplan yang sekarang guys. Oke, kita cek aja ke Buy Macplan guys. Oke, apakah nyentuh 1 BGL guys? Oke, kita lihat nih guys. Waduh, 8750 dong, sell 89 guys. Sell 8750, sell 90. Waduh guys, nih ada yang Buy 86 nih, berarti kayaknya harga normalnya itu di 86 ya guys ya. Nah, nih ada yang Buy 86, ada Buy 83, tapi yang tertinggi yang ngebuy ini 86 nih guys. Oke, berarti kita anggap aja 86 DL ya guys ya. Sekarang aku belinya dulu itu adalah segini guys, hampir 1 BGL loh guys sudah harganya sekarang. Kalau Raiman kan itu sudah 1 BGL guys. Nah, ini aku ada catatannya guys, dulu itu item yang mahal-mahal itu aku catat kalau aku beli guys. Nah, ini guys, Macplan dulu aku cuman beli 46 DL guys. Berarti sekarang profitnya berapa nih? Tadi berapa guys? 86 ya. 86 dikurang 46, 40 DL guys profit dari nggak ngapa-ngapain, cuman nyimpen satu Macplan doang guys. Bayangin dulu aku itu punya 3 Macplan guys, dan tiga-tiganya kena scam guys. Bayangin kalau aku punya masih tiga-tiganya sekarang, bahkan aku sudah punya berapa BGL tuh guys, hampir 3 BGL ya guys ya. Aduh, 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 aduh. Oke, lanjut lagi item yang kedua yang pengen aku cek guys, yaitu adalah Growscan guys. Di sini aku beli seharga 590 WL ya guys ya.
Oke, kita cek nih, kita cek ya berapa profit kita dari Grow Scan ini, guys. Grow Scan ini salah satu item IOTM sama seperti Make Plan, guys, yang pastinya nggak bakal keluar lagi, guys. Jadi stoknya itu sudah terbatas, guys. Jadi ini itemnya juga sangat bermanfaat, guys. Apalagi kalian mau jual gems kayak gitu, perlu namanya ini, guys, Grow Scan. Dan harganya itu sekarang sell 2550 dong, guys. 25 DL sell 2540, guys. Astaga. Nih bui 25 nih, guys. Nah, 2520 tuh, guys. Waduh. Kita anggap aja 25 DL ya, guys, ya. 25 DL tambah dikurangin aku belinya 590, anggap aja 6 DL, guys. Jadi aku profit berapa tuh? 19 DL dong, guys. Waduh, kacau. 19 DL tambah 40 DL yang tadi, otomatis profit aku udah 59 DL, guys. Aduh. Kalau aku jual berarti aku udah punya 59 DL profit, guys. Mantep banget tuh, guys, kalau aku jual. Bahkan aku sudah punya 1 BGL tuh kalau aku jual Grow Scan dan Make Plan aku. Tapi kayaknya nggak aku jual, guys, soalnya aku juga kepake itemnya buat mungkin kedepannya aku bakal bikin konten-konten ngemes, guys. Jadi mungkin nggak aku jual dulu, guys. Oke, kita lanjut lagi ke item berikutnya, itu adalah Sorrow, guys. Aku bui Sorrow nih. Ini sebenarnya itemnya nggak terlalu bagus sih, guys, buat investasi, karena itemnya ini bisa dibikin tapi kadang itemnya ini harganya itu bisa naik turun gitu, guys. Jadi kalau misalkan kalian mau investasi jangka pendek, guys, Toro ini lumayan bagus. Tapi kalau misalkan kalian investasinya jangka panjang, Toro ini kurang sih, guys, menurut aku. Dan dia jual di harga berapa nih? Dia pengen beli 255 kayaknya tadi, guys. Bener gak nih? 255 katanya nih, guys. Berarti anggaplah 260 nih, guys. Oke, ada yang beli nih, 275 dong. 275, guys. Aku belinya tadi berapa ya? Enggak ingat, guys. Kita cek lagi nih. Reward Viola Rose. Oke, di World Viola harus mana dia tadi catatan aku. Soro aku cuma 130 belinya, guys. Otomatis 130 kurang 270 berapa tuh, guys? 270 kurang 130 itu 140 WL, guys. Berarti aku udah profit 60 DL 40 WL, guys. Kacau dah. Mantap, guys, mantap. Oke, lanjut lagi, di sini ada juga Likorot, guys, yang harganya sekarang gila loh, guys. Aku dulu cuman beli 15 WL, guys, dan sekarang harganya, yuk kita cek sama-sama nih. Likorot sama Chicken Plow ya nanti yang bakal aku review. Chicken Plow aku beli 170 kayaknya dulu, guys. Oke, kita beli ke Rot nih, Bui Rot. Oke, guys, kita pergi ke sini dulu ya. Kayaknya kita bakal linknya ke Bui Bait. Betul. Bui Self is a Rot. Oke, yang ini, guys. Kita pergi loncat ke yang sini, guys. Oke. Nah, tuh kan, guys, harganya gila loh sekarang, guys, 120 loh. Astaga, aku beli cuman 15 WL, guys. Anggaplah kita jual 115 WL, berarti kita sudah profit 1 DL, guys, 1 DL loh. Berarti aku sudah profit berapa tadi, guys? 60-40 WL ya. Berarti ya 61 DL 40 WL, guys. Udah profit aku nih. Dan terakhir kita review lagi, yaitu Bui Plow, guys. Atau Chicken Plow. Bentar. Chicken Plow kemarin aku beli 170 kalau nggak salah, guys. Dan kita lihat sekarang harganya sama juga sih, guys. Kalau misalkan Chicken Plow ini harganya naik turun, guys. Sama kayak apa itu namanya, Soro, guys. Jadi kalau buat investasi sih kurang bagus sih. Kalau kurang investasi jangka pendek aja yang bagus, guys. Kalau jangka panjang kurang sih menurut aku. Oke, ini ada bot sell 270. Ini kayaknya udah pasti palsu, guys. Kita cek apakah ada orang ngebuy berapa nih. Oke. Sell 290, guys. Waduh.
Berarti anggaplah 270 guys. Nih 275 nih dia mau buy nih. Buy 275. Nah, berarti 270 berarti aku beli 170, berarti kita profit 1 DL lagi guys. Kacau kacau kacau, kita udah profit 62 DL guys. Waduh, mantap sekali. Belum lagi kalau misalkan aku jual gaya aku guys. Gaya ini sih bisa dibikin sih guys, tapi kita cek aja dah harganya bentar. Kita cek juga guys harga dari gaya. Nah ini guys, gaya beacon ya guys ya. Kita cek dulu guys, berapa nih. Aduh aduh aduh, salah. Oh, betul, betul, betul. Ya gaya sekarang ling-lingan ya. Bentar, sepatu kita mana guys, sepatu. Sepatu aku gak nemu sepatu. Habis waktu nih dia. Oke, apakah ada, aku bawa kan. Ya kita bawa climbing boots ya guys ya. Sudah siap semua pokoknya. Kita kebugi gaya guys. Oke gaya sekarang harganya berapa. Tapi aku lupa guys, dulu beli gaya ini berapa. 830 guys. Kayaknya sekitar segitu juga deh. Berarti gak terlalu tinggi ya guys ya. 928. Oh berarti kita kurang lebih profit 1 DL-an juga nih guys. Aku seingat aku dulu beli sekitar 800-an juga, 860-an juga guys. Oke, jadi segitu aja guys. Intinya profit gede ya guys ya aku, apalagi dari McPlan tuh. 40 DL, bayangkan guys, kalian enggak perlu ngapa-ngapain. Mana kan McPlan itu juga item berguna guys. Jadi aku beli itu juga aku manfaatin gitu guys, enggak aku simpen doang gitu. Sama juga kayak halnya Growscan ini juga guys. Dulu itu kemarin aku lagi aktif-aktifnya main Growtopia, aku itu sering jual gems juga guys. Jadi kan perlu yang namanya Growscan ini. Jadi aku beli-beli barang McPlan dan Growscan ini tujuannya untuk investasi dan juga untuk aku gunain guys. Jadi gak cuman investasi yang aku simpen doang gitu, gak ada gunanya. Jadi kalau ini ada gunanya lah gitu guys. Dan aku masih mikir-mikir dulu apakah bakal aku jual atau enggak nih. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi aku jual guys. Kalau aku jual berarti aku bisa jadi sultan dadakan tuh guys. Oke guys, itu aja untuk video kali ini ya guys ya. Aku pengen tahu juga dong apakah kalian juga punya item-item investasi kalian di Growtopia guys, dan kalian udah profit berapa banyak nih dari item investasi kalian. Coba tolong komen di bawah guys, apa aja item yang kalian investasikan di Growtopia guys. Nah kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like videonya ya guys ya, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa like aja guys, tekan tombol like-nya guys ya. Dan juga kalau misalkan kalian mau, kalian bisa share juga video ini ke teman kalian yang lainnya, biar teman kalian itu pada nonton juga, pada subscribe juga ya guys ya. Dan tentunya jangan lupa buat klik tombol subscribe yang ada di bawah ya guys ya, biar channel ini semakin berkembang lagi guys ke depannya. Oke guys, itu aja dari aku untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.